Melaksanakan operasi penyakit masyarakat dari tanggal 14 April sampai 3 Mei 2021, jajaran Polres Merangin berhasil mengungkap 13 kasus, dari target awal cuma 2 kasus. Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan, dari 13 kasus SIKO, petugas berhasil mengamankan setidaknya 1.176 botol minuman keras dari berbagai merek. Gagal miras yang berhasil diamankan dari berbagai genai ko disimpan di Polres Merangin. Sementara itu pemilik miras tidak dikenakan tindak pidana ringan atau tipiring. Polisi mengingatkan kepada pemilik miras supaya tidak lagi jual barang haram tersebut. Itu total miras yang kami berhasil amankan kurang lebih 220 jenis anggur merah, kemudian beras kencur sebanyak 288, bir bintang sebanyak 420, genis sebanyak 80, ros sebanyak 168, total 1.176 botol. Lut Hidayat, Jambi TV.